Apa yang kalian pikirkan saat melihat video amatir ini, guys? Kalau aku berpikir, apakah ini wujud Putri Duyung yang asli? Atau apakah Putri Duyung sebenarnya tidak hanya di dunia dongeng? Tetapi tidak ada kejelasan dari video ini tentang makhluk apakah ini. Tapi bercerita tentang Putri Duyung, konon katanya Putri Duyung merupakan makhluk mitologis separuh manusia separuh hewan dan kerap dikaitkan dengan peristiwa yang berbahaya seperti banjir, badai, dan kapal karam. Dalam mitologi Yunani, Putri Duyung juga dikatakan selalu menggoda para pelaut yang lalai. Siapa saja yang tergoda dengannya akan menemui ajalnya. Tapi kalau dicerita-cerita, ini biasanya disebut siren ya guys. Kalau Putri Duyung didongeng-dongeng, biasanya gambarannya positif, cantik, dan baik hati. Gimana menurut kalian, sebenarnya Putri Duyung itu ada apa enggak? Coba tulis di komen.